Oke, selamat siang dan salam sukses selalu ya dari kami Alin Sakyah. Di siang ini kita mau tes oke untuk mesin CNY E900 untuk pengiriman ke Pak Fadzul Amar, Semarang. Pembelian ke-4 tanggal 8 bulan 10 2020. Kita langsung saja ya, untuk menyingkat waktu, tempat dan mesin dipersilahkan. Ini area kecil, kita pindah ke area besar. Terus, okay. Kita cek penggulungan spoolnya. Ya. Kembali lagi. Oke, kita cek sensor sepatu. Oke, minta turunkan ya. Ya, sudah turun. Kita sekarang masukin file. Masukin file. Oke. Untuk pemesanan hubungi kami ya, nomor tersedia itu. Oke, sudah masuk. Kita cabut aja. Kita ambil. Oke. Kita putar. Kita kembali. Oke, nggak mentok ya. Oke, mundur. Tes oke ini selalu kita lakukan ya, supaya mesin itu benar-benar memang sudah siap pakai gitu. Karena ada juga memang kita baru buka bungkus, mesin itu masalah ya, bukan hanya merek ini aja. Dulu-dulu pun saya ketemu seperti itu. Mesin baru datang, waktu saya masih mengerjakan di tempat orang ya, baru datang ya masalah. Nah, kita harus pastikan dulu sebelum ke pelanggan, mesin itu bagus gitu. Nah, kalau sudah di tes, sudah di setting bagus, nah, di tengah jalan nanti usaha kok tiba-tiba mesinnya gimana ya, kita tetap kita layanin, lakukan sepenuh hati sebaik mungkin. Itu namanya dipakai, sambil jalan kayak ibarat mobil aja. Namanya mobil juga begitu kan. Apa dari inspeksinya sudah bagus sekali, baru jalan baru dipakai 1 minggu ternyata habis bensinnya gitu. Mau tidak mau dari sisi bensin, ternyata dari dealernya cuma diisi 2 liter doang. Ini kelihatannya sih lancar. Kalau dari pertamanya lancar, ya dia lancar biasa. E900. Untuk pemesanan dan pembelian hubungi kami ya. Oh iya, untuk WhatsApp yang Excel ini sinyalnya lagi kurang bagus, jadi fokus ke nomor yang 5299 ujungnya. Nomor yang 38038 ya aktif, cuman dah aktif banget gitu. Oke ya. Oke, warnanya kedip. Jadi 2/2 warna yang kedua gitu, nggak usah ganti warna lah, lanjut aja. Yang kita tes adalah kelancarannya,
soal ganti benang itu lancar tidaknya itu saya sendiri atau yang menjalankan gitu. Pembelian keempat ya, kirim ke Semarang. Maaf, backgroundnya itu polisi televisi. Background televisinya agak berisik ya, harap dimaklumin. Kami menerima segala servis mesin bordir ya, portable besar maupun kecil. Jadi ini di bawahnya itu alat-alat servis. Ini tetes. Selesai ya, kita cek hasilnya. Kalau ngecek hasil bukannya dari depan seperti ini, dan apabila ada mesin trouble pun saya sering minta tolong fotokan bagian belakang itu. Kalau di bagian belakang stabil ya, stabil tidak ada gumpalan-gumpalan benang, nah itu berarti mesin oke, lancar. Oke ya, terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa kritik dan sarannya ya, untuk motivasi kami dan supaya membuat konten yang lebih menarik mungkin ya. Tapi kita memang bikin kontennya konten-konten yang orisinil. Jadi kalau ada pesanan servis atau tes mesin baru kita bikin tes. Jadi nggak semata-mata sengaja bikin gitu, tidak. Oke ya. Terima kasih dan salam sukses selalu dari kami, Arin Sakya. Selamat siang menjelang sore.